Minat, kreatif dan kesungguhan itu perkara penting dalam menghasilkan seni pertukangan seperti pembuatan sarung parang. Berbekalkan asas yang dimiliki sejak berusia 15 tahun, seorang peneroka Felda Bukit Sagu 1, Muhammad Isa Hassan, 56 tahun, berusaha mendalami ilmu pertukangan di Pusat Latihan Trolak Perak sekitar tahun 80-an untuk menggilap minat dan pengalaman dalam bidang ini. Maju lagi, Muhammad Isa terlibat secara tidak langsung dengan pembuatan sarung parang, keris dan pedang melalui datuknya. Dek terlalu minat dan kesungguhan dalam bidang ini, datuknya memberi kepercayaan untuk membantu menyiapkan beberapa sarung parang. Membuat sarung parang ini nampak mudah, tetapi ia memerlukan penelitian dan ketekunan. Ia merupakan kerja-kerja pembuatan yang cukup terselah keseniannya. Setiap hari, beliau meluangkan masa sehingga 8 jam di bengkel miliknya di Felda Bukit Sagu 1. Secara purata, Muhammad Isa boleh menyiapkan 3 sarung parang sehari dan kira-kira 45 sarung parang sebulan. Uniknya bentuk dan kayu yang kita gunakan tu, kayu yang menarik, yang lawa dan orang minatlah kayu. Antaranya? Antaranya kayu yang kita gunakan, kayu sepete, kayu serian, kayu kemuning dan bagai banyak lagi kayu lah yang kita gunakan. Kerja-kerja cari kayu ni memang satu benda yang agak rumit. Kadang-kadang saya terpaksa meredah hutan untuk mencari kayu lah. Dan kalau saya nak beli pun kayu-kayu yang ada ni mahal. Dan kadang saya beli satu panjang sekaki setengah, lebar 8 inci pun harganya kalau ikut pasaran sekarang 300-400. Saya tak mampu nak belilah. Kalau saya beli mahal, maknanya saya jual sarung mahal, orang kata mahal sangat. Sarung parang dijual antara RM100 sehingga RM600. Minat tu dari segi parang ni mula kita lihat cara buat tu kan. Jadi secara tak langsung tu kita minat sendiri ya. Dengan cara dia, bentuk dia, dengan warna kayu tu kan. Dengan ukiran tu. Itulah. Ya. Kadang-kadang kita kalau ada parang tu kita tempah kan, cuba buat sarung. Jadi tengok atas kayu yang kita minat tu kita tempah macam mana kita nak. Sebab unik, cantik. Dia punya kayu dia tu cantik ya. Ukiran dia apa semua lah, kita minat.